Ingat ya, perkembangan otak ini maksimal sampai usia 2 tahun tuh lagi pesat-pesatnya. 80% tuh perkembangan otak akan terjadi di usia 2 tahun pertama. Jadi, apalagi untuk anak-anak di atas 1 tahun, kalau memang dia pipinya seret, jangan sampai terjadi stunting. Kalau sudah stunting, jangan semakin stunting, nggak karu-karuan dan otaknya nggak maksimal, hanya gara-gara kita memaksakan kehendak kita dengan feeding rules yang sesuai aturan. Ini nggak boleh, ini harus kayak gini, itu nggak boleh, itu kayak gini. No, kok udah setahun ke atas, pakai rencana plan B, rencana darurat, lakukan apapun. Ya, lakukan apapun melalui apa yang dia suka, pakai pancingan-pancingan apapun, yang penting pokoknya karbohidrat, protein hewaninya ini harus masuk, lemak, jangan terlalu banyak buah dan sayur, karena kita mau menyelamatkan otak. Otak itu dipakainya nanti ketika usia 5 tahun, ketika SD, TK, ketika sekolah. Kalau sekarang umur 2 tahun itu nggak bisa pakai parameter, kok anaknya aktif, kok anaknya aktif. Nggak bisa, anak aktif tuh nggak pakai otak, dia gerak aja, belum pakai kognitifnya. Nanti efeknya ketika usia sekolah. Jadi ayo, gerak cepat, pakai apa yang dia suka, suasananya menyenangkan dengan makanan dan nutrisi. Yang penting pokoknya otaknya terselamatkan sebelum umur 2 tahunnya lewat.